berapa lama ini Mas membuat barungan ini? Membuat barungan itu sekitar 10 tahunan yang lalu Mas. 10 tahun. Terus ini kendalanya untuk dalam membuat kerajinan barungan ini apa aja Mas? Kalau kendala itu bahan-bahan itu lokal sudah langka. Kita ambil dari Mojokerto, daerah Mojokerto itu bahan kayunya. Untuk bahan ini dari Lumajang. Ini teman seni Lumajang. Kalau untuk ini rayung ini dari Magelang, daerah Magelang yang ada kan di Magelang ini. Untuk ijo dari daerah mana ijo itu? Ijo itu kalau nggak salah itu Temanggung, ijo Temanggung ya. Kalau yang di Blora sendiri bahannya mak susah nggak? Blora itu susah. Pengrajin juga banyak, bahannya juga nggak bagus soalnya sudah yang besar-besar sudah dipotongi dulu. Terus bahan yang dipakai itu apa Mas itu ya? Yang kayunya itu kayu apa itu? Untuk ini ya. Ini barungan. Barungan itu kayu dadap. Kayu lo yaitu saya datangkan dari Mojokerto, teman Mojokerto. Iya. Terus itu kelebihannya sama yang kayu lain, jenis lain? Ini kan lebih ulet, jenis-jenis kayu seperti ini lebih ulet, ringan, tatanya juga mudah. Itu harganya ini kisaran berapa Mas ini Mas? Harga itu untuk barungan anak, itu mulai 350. Kalau untuk barungan sudah pentas itu pentas dewasa itu 1,5 juta sampai 2 juta setengah lah sekitar itu. Terus selain membuat barungan ini sepertinya ini ada juga reok ini Mas ya. Yeah. Ini juga semacam produksi apa aja ini Mas? Kalau saya kan suka seni ukir ini suka. Jadi enggak hanya barungan. Saya buat kerajinan apa ini? Kepala reok, cekataan ini terus mengukir, ukir-ukir naga, ukir rak itu kan saya suka. Jadi enggak hanya reok. Jenis ganong juga buat Mas ya? Ganong ya, buat seperti ini. Kalau yang warna merah itu namanya apa itu, Mas? Ini kan yang merah itu. Sudah seni-seni modern ini. Iya. Untuk ini kan sebenarnya kalau di Blora ini gendruwon, Joko Lodro lah. Tapi perkembangan zaman modern kita buat sedemikian rupa sehingga orang ini enggak monoton, enggak jenuh gitu. Seperti ini kita pakai resin, pakai teknologi ini lampu dan tetek bunganya yang kita kerjakan ini. Jadi enggak monoton gitu. Untuk konsumennya sendiri ini sudah sampai mana ini Mas? Konsumen mulai lokal, terus wilayah-wilayah Semarang, Surabaya, Jakarta untuk itu sudah. Untuk menyebar. Luar Jawa sudah ada juga? Luar Jawa sering, di Sumatera, Kalimantan itu sering. Banyaklah langganan yang sampai saat ini masih pesan-pesan saya banyak. Selama ini penjualannya lewat apa Mas? Kalau penjualan kita lewat medsos juga, terus banyak teman-teman yang merantau terus pesan itu juga banyak lah. Seperti kita lewat Facebook, kita lewat apa ya, sebanyak teman-teman komunitas-komunitas itu sering pesan lewat situ. Untuk kesenian barungan sendiri ini di Blora menurut sampean gimana ini Mas? Ya sangat bagus. Kalau
diangkat menjadi apa ya, maskot lah, istilahnya maskot untuk kesenian Blora sendiri itu sudah sangat layak, penggemarnya banyak. Kalau nggak ada event aja sudah masyarakat Blora sudah mempertanyakan, kayak festival itu memang ditunggu-tunggu teman-teman seni, nggak hanya Blora sebenarnya itu. Bahkan Barungan Blora itu nggak hanya lokal loh, nggak hanya yang mencintai itu masyarakat Blora, nggak, banyak kota-kota lain yang juga menyukai kesenian Barungan Blora. Soalnya saya itu sering dapat pesanan yang tidak asli warga Blora. Itu kan artinya Barungan Blora ini apa, diterima banyak kalangan, terus di kota-kota yang lain itu juga suka kesenian Barungan Blora sendiri. Untuk pengerjaannya sendiri biasanya memakan waktu berapa lama, Mas? Ya, untuk barungan pentas lah seperti ini tuh paling enggak 10 hari pengerjaannya dari awal loh ya. Untuk yang barungan anak-anak kayak gitu? Ya, kurang lebih 1 minggu itu kurang lebih lah. Seperti ini kan barungan tanggung ini. Ini enggak barungan besar-besar ini enggak. Harga juga enggak sama. Kita harga berapa kita juga menyesuaikan harga itu sendiri. Berarti nanti misalkan ada yang pesan nanti bisa melalui Facebook atau WA langsung, Mas ya? Iya, bisa. Untuk kepala reok sendiri biasanya memakan waktu berapa lama, Mas? Kalau kepala reok itu saya bahannya lebih sulit, soalnya pakai rotan, pakai mancung kelapa, itu pun kan di Blora sudah bahannya nggak ada. Tapi pemesanannya juga banyak ya di sampean yang ini untuk ya, kepala reok. Kalau saya sih cenderungnya ke Barungan Blora gitu. Kalau ini kan untuk pengembangan seni saja.